Nah. Oke. Okay. Sambil nunggu peserta ngambil nada dan juga di make up-in, dibenerin. Nyanyi yang bener. Ayu sama Igun nyanyi ya. Iya, dia mau nyanyi nih. Kalau misalnya suara... lulus, aku dapat apa? Dapat duit. Oke. Okay. Yuk. Gue gak percaya. Gua coba, bagus. Gue mau pengen liat. Gue mau jadi juri. Gue mau jadi juri. Eh, lo berdua jadi juri? Iya. Gue jadi penonton aja deh. Cek. Agak muat soalnya di situ. Ini handphone lo gue buka ya. Jengong. Oke. Tadi lu gue gak tenang, ntar gue gak tenang. Tapi lu kan tau pin gue. Gue gak nyanyi. Yaudah. Eh, Igun, lagian lu heran deh. Handphone kok bisa Avi tau pinnya? Tahu. Ya, semua sih berdua. Juga tahu, gue sih gak ada rahasia orang. Oh ya Allah. Oke. Okay. Ya, terus okay. Ngapain lu pakai pin? Kenapa takut kalau handphonenya dipegang orang? Takut. Takut dia nanti itu. Takut apa? Eh, tadi kan lu waktu siang-siang liatin gue foto. Ya udah yuk nyanyi yuk. Ya udah. Langsung aja Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Yes. So iya banget. Bila mu di sisiku hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu isiku hati rasa di atas yuk. Bila cintaku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak telas, ku tak dulu. Mesti dari hati ngomongnya. Oh iya.
Jangan pales. Hati rasa. Rindu. Wow. Tuh, teman gue wow. Ngapain kan suaranya. Wow. Keren loh. Wow. Gun, kok lu bisa begitu? Luar biasa sih. Kalau kita tapi nyanyi itu harus ada rasa. Ayu sama Igun tuh ngeliat kayak emak sama anak loh. Hei, oh, Rina loh. Sama. Hei, Rina. Rina, lu mau begitu sih? Gue lagi usaha, lu mau gue balik lagi ke titik nol. Gue udah usaha lu. Keren, keren. Lu kayak pasangan cocok banget. Tadi banget, lu tau gak tadi pas terakhir. Hati rasa, harusnya kan rindu, harusnya kan gitu. Bibir dia gemeteran. Eh, kreatif, kreatif. Kilau DMD boleh gak besok gue duet dicariin wanita yang cantik yang gue juga gak mau kalah dong sama Ivan Gunawan dong. Gue besok mau nyanyi. Kenapa lu gitu? Sini. Gue besok mau nyanyi juga. Lu mau nyanyi sama yang cantik, sama yang ape. Orang grup lu aja bubar, berarti lu kan dikeluar. Gue belum pernah nyanyi dangdut, gue coba. Coba lu nyanyi syahdu kayak gue sama Ayu. Coba nyanyi, coba nyanyi. Coba. Nyanyi coba. Please kasih waktu gue satu hari untuk latihan. Lu taruh. Coba lu coba gue pener coba. Enggak. Lu bisa nyanyi. Bentar. Rabi berarti minta waktu biar bisa nyanyi romantis. Iya. Gue juga minta waktu ya satu hari ya. Buat ngapain? Buat latihan romantis sama Ivan Gunawan. Kok Ivan Gunawan? Ngapain? Lu ngapain sama gue? Sama Ayu. Sama Ayu maksudnya. Sama Ayu. Lu jangan emosi dong. Siapa aja tolong kreatif gue mau. Gue gak mau kalah sama Ivan Gunawan. Siapa aja gue siap. Kalau gitu gue juga minta waktu satu hari. What? Nyicil rumah. Kredit. Mau nyanyi. Tapi gue kaget. Kok lu bagus? Gue sumpah. Ih keren banget ya suaranya, sumpah deh. Suara, ih lu mah peres banget deh. Gak bagus, bagus. Seneng banget. Demi Allah tadi gue bilang, bagus, si Igun kok bisa? Itu speakernya dari perut ya. Hei. Ya Allah, Afi. Suara lu tuh bagus, Gun. Suara lu bagus, suara lu bagus, keren. Suara lu bagus, gak paham. Suara lu bagus, tapi ada yang lebih bagus. Siapa? Peserta kita yang satu ini. Udah siap. Mana? Oke. Udah siap. Oke, udah siap ya. Jangan kalah.